Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya. Oke, sebelum aku melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep bumbu ikan goreng. Di sini ikannya aku pakai ikan serai. Teman-teman boleh pakai ikan apa aja. Kemudian ini ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jahe. Lalu kemudian garam. Bumbunya ini kita haluskan. Di sini aku haluskannya pakai blender aja karena aku nggak punya ulekan ya. Kita masukkan garam, sekarang kita haluskan bumbunya. Kita masukkan bumbu yang telah kita halus tadi, kita balur ke ikannya ya. Oke, semuanya udah tercampur rata. Sekarang kita ke prosesnya. Pertama kita hidupkan kompor. Lalu kemudian kita masukkan minyak. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikannya. Setelah ikan bagian bawahnya masak, lalu kita balikkan. Setelah ikannya masak, kemudian kita angkat. Kemudian kita goreng lagi ikannya. Kita ulangi masaknya seperti tadi. Setelah masak, ikannya kita balikkan. Setelah ikannya masak, lalu kemudian kita angkat. Ini dia, udah siap.